Mudah-mudahan paling lambat akhir Februari pada umroh insya Allah. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meningkat tajam menjadi 97% tenaganya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bersama-sama kita sempurnakan mengawali ta'lim ini dengan doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu hari ini bertepatan dengan tanggal berapa? So far tanggal berapa sekarang? So far? Ya. Inilah orang Islam ya. Tanggalannya sendiri lupa kecuali satu Syawal ya. Kalau satu Syawal, satu Ramadan ya. Padahal di dalam setiap bulan ada amul bid, hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa dan sebagainya. Benar kan sekarang bulan Safar kan? Alhamdulillah, baik. Saya berbahagia hari ini bisa berkumpul bersama sahabat-sahabat sekalian. Nama saya Ahmad Rosyidin, bapak saya Mawardi. Saya biasa dipanggil dengan Rosi. Mas Rosi, Kang Rosi, Bang Rosi. Yang haram dua, Tante Rosi atau Mbak Rosi ya. Meskipun Rosi saya gagah insya Allah. Saya ditanya, Ustadz kompetensinya apa? Itu ya. Saya biasa mengingatkan kita ngaji bab fikih ya, terutama fikih Syafi'i yang saya pelajari. Karena apa? Kita itu suka tidak tahu definisi, tidak tahu syarat, tidak tahu rukun. Tiap hari sholat ditanya, sholat itu apa? Pokoknya sholat. Padahal ulama fikih sudah ngajarin, sholat adalah amalan yang terdiri dari perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan dan seterusnya. Syarat wajib sholat, syarat rukun sholat dan sebagainya. Ya, saya biasa mengingatkan itu. Karena termasuk rukun Islam, rukun iman. Saya ngaji, mohon maaf ya, ini mudah-mudahan nanti jangan ditayangkan. Istri-istri jenderal, angkatan Akabri tahun sekian, 30 orang. Itu ditanya rukun iman, enggak apal. Kalau ibunya enggak apal, anaknya gimana coba? Dan seterusnya. Hari ini tidak akan ngomong itu. Saya lihat dari depan ini ada kemiripan satu sama lain. Apa itu? Wajah-wajah penuh persoalan ya. Ya. Ada yang tidak punya persoalan? Ya. Nah, hari ini mari bersama-sama kita membaca Al-Quran, Tadarus Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan jalan-jalan, sebab-sebab yang membuat hidup kita mudah. Ya, ada juga jalan-jalan, ya, pilihan-pilihan. Kalau kita memilih itu, maka hidup kita otomatis akan sulit dunia akhirat. Yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar hadis. Yang ngomong bukan motivator. Motivator ngomong aja semua yang rahasia magnet rezeki. Ya. 40 hari kaya, kan gitu. Itu pada percaya banget maksudnya apa? Dengan getol kemudian memahami. Baik. Ya, udah habis belum waktunya, Mas? Ya. Saya paling seneng kalau diundang ceramah buka puasa. Kenapa? Baru mulai itu. Apalagi kalau banyak pidato-pidato gitu, baru mulai MC-nya udah ngasih kertas putih. Ustaz beduk. Kalau udah beduk itu nggak ada yang lebih menarik kecuali dahabat doma wabtala'ul uruk. Nah, ceramah sepanjang apapun kalau udah beduk, nggak ada. Baik, silahkan aplikasi Qur'annya dibuka, surat 92. Jadi bahasan kita di surat Al-Lail. Saya enggak ada Ustadz. Wah, tobat ya, mohon maaf. Yang Qur'annya enggak ada, apa, handphonenya enggak ada Qur'annya, tobat itu. Ingat-ingat surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Seluruh yang kita miliki akan menjadi athar, akan menjadi alat bukti nanti di yaumil hisab.
Sudah ketemu? Surat Al-Lail. Kita akan baca 1-11 ya. Di situ ada resep mudah, resep susah dalam hidup. Biar ngajinya semuanya bisa masuk, tolong jangan ada yang sedih di ruangan ini, senyum dulu, ingat. Senyumnya senyum ahli surga. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 7 detik. Mulai celing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar dapat pahala, ke kanan bagi senyumnya 3 detik, ke kiri 3 detik. Ya. Lihat yang beneran dong, jangan lihat. Baik, bismillah ya. Kita baca dulu, baru nanti kita baca, apa kita ambil yang dijelaskan ulama tafsir tentang maksudnya. Saya baca dulu, saya bukan guru tahsin, kalau ada yang di sini lebih bagus bacaannya, mohon dimaafkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن عليك للهدى وإن لنا للآخرة والأولى Subhanallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Ya, Zat yang Maha Pemberi nikmat secara universal. Ar-Rahman tidak ada hubungannya dengan iman, diberi sesuai dengan kadar usahanya. Tidak beragama Islam, lebih hemat, lebih rajin, maka tabungannya akan lebih banyak daripada orang yang sholat tetapi tidak rajin. Itu Ar-Rahman. Hukum Allah yang bersifat universal. Ada keturunan, mohon maaf, Tionghoa. Dia pergi pagi, pulangnya malam, ya makannya bawa rantang dari rumah, gajinya utuh, maka duitnya utuh. Beda dengan orang pribumi, ya udah telat, absen aja merah terus, ya habis absen izin sholat duha, makan gak mau bawa, sehingga ke kantin terus, ya duitnya habis untuk makan. Nah itu Ar-Rahman. Ar-Rahim sifat Allah yang Maha Pengasih hanya orang bagi orang yang beriman kelak di akhirat. Kalau beriman dapat dua jaminan, jaminan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau tidak beriman hanya dapat Ar-Rahman saja. Dibalas habis pokoknya. Kerajinan di dunia dibalas. Dia suka membagi-bagi apa namanya? Sembako untuk tetangganya, maka meskipun non-muslim dia dibaiki tetangganya. Itu Ar-Rahman.
Walaili idza yakhsha, walaili dan demi malam, idza yakhsha ketika menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Ya. Ulama yang menerangkan kepada saya menjelaskan dengan sedikit guyon begini. Walaili idza yakhsha, dan demi malam apabila menutupi. Malam itu lambang apa? Kegelapan. Kalau punya anak, kalau bisa jangan dikasih nama Laili. Ya, Laili itu kalau aslinya gelap. Ya, jadi kalau dia putih kemudian namanya Laili, lada nggak cocok. Ya. Jadi berarti apa? Cahaya gelap. Gimana ada cahaya gelap? Itu namanya Allahumma paksakan. Ya. Wanahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Malam itu lambang apa? Lambang kesulitan. Gelap. Coba tanggal tua ya enggak. Bensinnya pas-pasan, pulsanya udah nyaris ya, kuota mau habis ya enggak. Ditanya kabarnya, apa kabarnya Mas? Wah, gelap. Karena seperti itu. Wan nahari idza tajalla, demi siang, siang itu lambang kemudahan. Tanggal muda, dompet penuh. Yang punya kartu kredit udah beresin gitu ya, bensin penuh, pulsa penuh, gimana? Di lift itu gimana? Siul-siul. Oke, kita lanjutkan. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, siang dan malam tidak bisa dipisahkan, itu sunnatullah. Susah dan senang tidak bisa dipisahkan. Oh, kita lagi susah? Inna ma'al usri yusro. Oh, kalau orang mau susah, tanda-tandanya mau senang. Orang lagi senang, hati-hati. Tidak bisa dikatakan senang kecuali pernah susah. Tidak pernah dikatakan susah kecuali pernah. Ya. Coba kita, ya, hidupnya senang terus, pasti tidak bahagia. Sebagaimana orang Betawi asli, kalau Lebaran itu nggak pulang kampung, akhirnya ikut pulang ke rumah pembantunya. Tahu Haji Fatma ini? Haji Fatma ini, nih, yang punya persewaan ini, apa namanya? Penyewaan alat pesta terkenal ini di daerah Proklamasi. Saya datang ke situ. Beh, kalau itu, jasa ikut pulang ke Tegal lah. Ikut pulang ke Tegal, karena apa? Katanya enggak seru kalau Lebaran enggak pulang kampung. Itu bukti ya enggak? Betapa pulang kampung itu sebuah kenikmatan ya enggak? Hah? Betul ya? Kita lanjutkan. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, ayat 4. Inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Di kantor aja beda-beda. Yang dari pimpinan, ada yang dari ini ya. Berbeda-beda. Termasuk di alam nih, di dalam dunia profesional, ada profesi seseorang dapat untungnya, dapat duitnya dari kesusahan orang. Siapa? Apa? Apaan? Bukan. Bukan MLM. MLM itu sama-sama senang. Minimal waktu presentasi kan sama-sama senang. Anda ingin punya rumah mewah, Anda ingin masuk apa kapal pesiar, kan begitu. Siapa yang dapat duit dari susahnya orang? Seberang situ, rumah sakit Keramat 128 tuh. Ya. Itu tempat tidurnya itu menunggu orang-orang yang sakit kan? Dokternya, dokter spesialis bedah, sholat duha kemudian. Allahumma duha aduha auka. Kalau rumah sakit bedah gak terlalu ngeri, itu di harapan sana. Di mana? Rumah sakit harapan apa? Yang sana tuh, yang di rumah sakit harapan mereka. Kalau harapan kita kan murah. Di situ ada dokter spesialis pasang ring jantung tuh. Dia sholat duha jam 7. Rumahnya di komplek Deplu sana, Cilduk. Begitu kobul oleh Allah Ta'ala, jadi apa? Jadi orang serangan jantung harus pasang ring. Tuh, inna sa'yakum lasatta. Terus tadi, rizkinya dari orang stres siapa? Psikiater. Yang paling rendah itu tukang tambal ban. Tiap kali berdoa itu jadi kobul tambal ban orang kempes, ya enggak? Apalagi pabrik Aquaproof itu kan, ya kan,
musim hujan begini panen mereka, waktu panas kan enggak. Waktu panas mungkin enggak kelihatan bocor. Termasuk di sini, ya. Apa? Nah, yang lebih ngeri yang tadi saya ceritakan sebelum ngaji, orang-orang yang tukang gali kubur tiap hari berdoa. Ya, ya Allah, anak saya mau sekolah, kan gitu. Padahal dia terimanya sedikit loh. Mungkin sekali gali 300 ribu untuk grupnya 4-5 orang kan. Tapi ngeri gitu, ya enggak? Oke. Sudah ya dipahami, inna sa'yakum lasatta. Ya. Satu-satunya profesi yang untung terus itu ya ustaz. Ada orang mati aja datang, ya. Doain dapat berkat minimal kalau di kampung-kampung, ya enggak? Ada orang stres, konsultasi sama ustaz. Konsultasinya di mana? Di rumah makan. Yang stres enggak makan, ustaznya makan aja. Ya. Makanya ya, ini guyonan. Kita lanjutkan. Inna sa'yakum lasatta. Terus, bagaimana agar hidup kita mudah apapun profesinya, apapun jalan rizkinya, kalau menyangkut rizki, fa'amma man a'to. Nomor satu, a'to. Yang kedua, wattaqo. Yang berikutnya, soddaqo bil husna. Silahkan pelan-pelan dipahami. Ternyata kemudahan itu hadir kalau yang pertama a'to. Apa artinya a'to? Yang bisa jawab boleh makan kue duluan, ya. Kan udah pada apal, kan ini termasuk ayat favorit kan selain ini. Kalau sholat rakaat pertama apa? Wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dalam bahasa Arab memberi ada dua kata, satu ita, dua akto. Perintah tentang zakat selalu iqamus shalah wa itaus. Akto juga diartikan memberi, tapi berbeda kalau kita belajar secara mendalam. Ita, itaus zakat, memberi yang bukan hak kita. Jadi kalau ada kalimat bahasa Arab ita, memberi tapi bukan hak, milik kita. Miliknya orang yang diberi itu, dititipin Allah ke kita. Kalau a'to, memberi yang sudah asli milik kita. Jadi kalau menyangkut duit nih, kita punya duit 1 juta, infak wajibnya sebut 2,5%. Enggak ngomong-ngomong zakat loh. Ya, kalau zakat kan ada nisab sama haul. Kita terima duit 1 juta, infak 25 ribu itu bukan a'to, namanya ita. Yang diperintahkan di sini, a'to. Keluarkan 25 ribu sebagai infak wajib, disusul berikutnya 50 ribu atau 25 ribu ita. Itu kalau menyangkut duit. Kalau menyangkut hak, mau menerima lebih sedikit dari yang menjadi hak kita. Itu akto. Contoh, masuk kantor lebih pagi, enggak ada hitung-hitungan lembur. Pulang lebih sore, tidak ada hitung-hitungan lembur, itu akto. Kalau di kampung kerja bakti, itu kan kesadaran. Mau datang enggak, datang bagus. Ya, datang. Jangan kalau kerja bakti nanya, ada lontongnya enggak? Kalau ada lontongnya, datang. Atau yang masih belum sehat waras pikirannya, Bu RT ikut kerja bakti enggak? Karena Bu RT-nya bersih gitu ya. Kalau Bu RT ikut ya saya ikut gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi a'to itu apa? Apapun urusannya, mari kita belajar melebihkan dari sekedar kewajiban. Nah, contoh, di kampung, di komplek kita urunan buat satpam 50 ribu sebulan. Kita urunannya 60 ribu, yang 10 ribu itu akto, lebih dari sekedar kewajiban. Di sini ada koperasi, tiap tahun ada SHU, sisa hasil usaha. Satu orang dapat 1 juta. Oh enggak, saya cukup 750 aja, yang 250 tolong kasih dia. Dia lebih butuh tuh, anaknya masih di rumah sakit. Akto, mau menerima lebih sedikit. Termasuk gampangan. Apa? Gampangan itu bahasa Indonesianya apa? Humble. Enggak suka mempersulit orang lain. Ya, contoh, kalau orang enggak akto begini, makan bareng di mana? Di warung tenda. Temennya kurang 2 ribu.
Itu ada yang mohon maaf, ya minjem 2.000 aja ditanya mulu. Ya, dari sana sampai kantor, kamu utang 2.000 ya, ingat 2.000. Nanti mau pulang masih di WA, 2.000 mana 2.000. Ya. Ribet banget urusan nama dia itu. Itu ciri-ciri enggak akto, gampang memaafkan, macam-macam itu akto. Orang kalau akto begini insya Allah dimanapun mudah. Tapi coba orang urusan 2.000 aja ribet, pasti enggak usah urusan nama dia. Jangankan 200.000, 2.000 kamu bakal dikejar sampai rumah mertua kamu, ya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, fa amma man a'ta, a'ta faham ya. A'ta kalimat lainnya itu adalah orang yang ihsan. Beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah, kalau tidak merasa yakin ya dan seterusnya. Yang kedua, takwa. Tadi udah dibacakan, tidak ada yang kebetulan. Beliau membacakan indikator ketakwaan nomor 1 ya udah Al-Baqarah 1 sampai 5. Sumber kemudahan kita dengan Al-Qur'an enggak ragu-ragu. Jadi kan la raiba fi. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang kalau percaya kepada yang gaib, hidupnya itu enggak pernah sedih. Ada malaikat, ada Allah, ada hari akhir. Rukun iman yang 6 jangan pernah dipisahkan dari kehidupan. Karena itu yang membuat kita punya harapan. Di antara harapan dunia kadang habis, tapi kalau kita pengharapannya kepada yang gaib, yang Allah, selalu ada jalan keluar. Dan kenapa ketakwaan itu sumber kemudahan? Setiap Jumat khotib-khotib selalu mengingatkan, tidak ada yang terpenting kecuali yang paling penting dalam setiap khotbah Jumat, ittaqullah, ittaqullah. Kalau ingin melihat balasannya orang yang bertakwa, lihat surat Tolak, At-Tolak. Surat berapa? 60 atau berapa? Di situ di ayat 234 disebutkan secara jelas. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu diberikan jalan keluar oleh Allah. Saya ingin mencontohkan, ini real terjadi, bukan rekayasa, bukan cerita palsu. Saya punya teman pekerjaannya nge-grab kadang-kadang, tapi lebih banyak ngurusin pengajian. Ada pengajian Sabtu, pengajian Rebo, pokoknya dia datang tim hikmat, nyiapin karpet, ya, nyiapin minum untuk pembicaranya. Walhasil ditolong oleh Allah Ta'ala, hari Sabtu yang lalu, istrinya melahirkan. Kebayang enggak kalau melahirkan itu begitu repotnya. Tapi ini fadilahnya dia berkhidmat untuk ngurusin taklim-taklim, istrinya melahirkan tanpa pertolongan siapapun. Suaminya di Jakarta, hanya ada tetangga aja mau minjem charger. Tetangga mau minjem charger ke rumahnya, lagi begini doang, brul keluar. Sehat walafiat. Ya coba. Coba kalau orang kaya di Jakarta melahirkan berapa? Rumah sakit Bunda Menteng situ? 60 juta itu kalau untuk yang dibelek. Ya. Coba. Hari ini tanpa dukun, tanpa bidan melahirkan secara normal. Bayinya sehat, ibunya sehat. Salah satunya karena apa? Keberkahan, ketakwaan, berkhidmat untuk ngurusi taklim-taklim. Jadi kalau ada yang ngomong enggak ada hubungannya duit dengan ketakwaan, kalau duit secara langsung tidak, tetapi kemudahan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita itu mikir rezeki gaji, bonus, apalagi THR, itu doang pikirannya. Pernah enggak tempat makan, ya, lupa bawa dompet, malu, masa ninggal KTP, tiba-tiba ada yang bayarin. Ini contoh misalnya, ya, Mas, mau buka puasa, semangat banget tiba-tiba, naruh motor atau mobilnya itu jauh, duduk, makan di simpang raya, mau makan, begitu mau makan, astagfirullah, dompetnya nggak ada. Begitu mau bayar, bingung begitu, ada teman kuliahnya, kamu makan di sini juga, udah saya bayarin. Ya, itu namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Kamis depan jangan coba-coba. Ya, datang lagi ke situ enggak bawa dompet. Nah, itu namanya kita. Ya. Ya, jadi tahu-tahu itu pertolongan Allah, enggak ada yang kebetulan.
mau bikin SIM ternyata temennya di situ, mau bikin paspor ada yang kenal, itu semua pertolongan. Ya, oke. Yang terakhir, yang ketiga, wasoddaqo bil husna. Sumber kemudahan itu kalau kita meyakini balasan Allah yang maha sempurna. Al-husna bermakna surga. Al-husna bermakna telaga Kausar. Paling gampangnya, ingat semua yang kita perbuat bakal dibalas oleh Allah. Satu kebaikan 10, bahkan bisa 700. Yakin. Dan jangan minta dibalas di sini, bukan tempatnya. Kita mulai dari ibadah yang fardu kifayah aja, sholat jenazah. Sudah pernah baca kan hadis tentang sholat jenazah, pahalanya? Siapa yang takziah kemudian sholat jenazah, pahalanya satu kirot. Satu kirot itu segede gunung Uhud. Kalau dalam bentuk perak aja, habis sholat jenazah, pulang bawa itu satu kirot, dimarahin tetangga. Kan gitu. Balasannya di akhirat karena bukan tempatnya. Apalagi infak 100.000, ya, infak 100.000. Balasannya minimal 10 kali kan? Jadi 1 juta. Kalau dibales di sini, pengajian ini bisa diinterogasi sama Intel. Itu pengajian apa majelisnya Kanjeng Dimas, ya enggak? Infak 100, bas pulang bawa 1 juta. Lah kalau Allah ngasihnya 700 kali? 7 juta. Panitia sibuk bawain kresek situ. Ini loh yang kita suka enggak mikir itu begitu. Balasan Allah bukan di sini. Tapi harus yakin shaddaqo bil husna. Oke ya, sudah ketemu. Kemudian Allah langsung menyampaikan fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa yang ato takwa kemudian yakin semua dibalas oleh Allah dan balasan Allah itu detail. Famayya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin. Orang bertakwa makanya harus hati-hati kalau masuk gian. Tahu gian? Apa? Hah? Iya kan tulisannya gian kan? Kita bahasa Inggrisnya pas-pasan aja ngomongnya giant. Ya, tulisannya gian. Apa yang suka kita enggak hati-hati di situ? Kita ngaku takwa tapi kadang-kadang ngawur, lewat ada lengkeng, klengkeng. Manis, manis, manis. Itu dimakan satu lengkeng sampai akhirat loh. Famay ya'mal mitsqala dzarratin sampai akhirat. Termasuk yang dulu zaman kuliah, zaman sekolah darmaji, tobat. Dahar 5 ngaku hiji. Itu kan penyakitnya anak kuliah, anak kos kadang-kadang begitu sampai akhirat. Oke. Udah beduk belum? Lama banget beduknya. Kita lanjutkan. Clear ya? Jadi jalan kemudahan itu jadi orang yang gampangan lah, supel. Urusan-urusan, tapi jangan semua dibuat rumit. Ya, enak memudahkan urusan orang lain. Hadisnya kan banyak. Siapa yang memudahkan urusan ya, saudara muslim maka akan dimudahkan dunia dan akhirat. Kita kadang-kadang kurang percaya begitu. Ada orang minjem duit aja masih jangan-jangan hoak, jangan-jangan mau nipu. Ya. Yang kedua hati-hati, jangan gampang. Mulut kita itu suka ngomong, minjem duitnya dong, 2.000 buat parkir, minjem, minta itu. 10 tahun aja gak dibayar-bayar. Minjem dong handphonenya, gak ada yang minjem itu, minta. Bagaimana? Ya masing-masing menghalalkan. Oke, wa amma mambahila berikutnya, dan barang siapa yang bahil, perlu dijelaskan bahil? Bahil itu kalau sholat Jumat gak bawa duit itu bahil. Udah tahu sholat Jumat pasti ada kotak infak, dompetnya ditinggal. Sementara buat makan dia nyiapin, buat infak gak nyiapin, itu bahil. Atau pura-pura ngantuk kalau ada kotak infak. Kalau toh infak, seleksi banget. Dompet diambil itu ada apa sensornya, 100.000. Yang sering keluar itu patimura, meskipun 10 patimura. Ya, malaikat pencatatnya kan takut bawain pedang terus. Ya sesekali 100.000 lah, ya enggak? 100.000 kalau 4 kali cuma 400.000 loh. Bayangkan dengan makan kita berapa, infak 400.000 sebulan. Belum lagi anti gores, belum lagi yang seneng burung, vitamin burung. Oh, vitamin burung berapa itu? Ya, beli pulsa, beli program aplikasi 76.000 enteng. Pernah sih Ustadz infak 100.000, kapan? Rada ngantuk. Nah,
niatnya narik 100.000 ketarik, ya 10.000 ketarik. Kapan? Pas makan siang istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Salah infak. Balik lagi ke itu DKM-nya DDI, Pak. Saya 9 Jumat lagi enggak infaknya. Udah rapel. Itu bab infak itu. Belum infak diri sendiri. Kadang pelit banget untuk diri sendiri. Itu baju putih itu udah jadi abu-abu, enggak diganti-ganti. Celana udah buat naik motor dari abu-abu jadi coklat gitu. Orang Islam itu yang keren lah, jangan pelit. Jalan-jalan itu makan di restoran, ya sekali dalam sekali makan di restoran, jangan bawa lontong, ada itu ya. Ya, naudzubillah minna, bahil. Udah adzan yang buka puasa silahkan. Baik, silahkan sambil makan enggak apa-apa ya. Saya tuntaskan sedikit. Wa ammam man bahila. Pertama, bahil. Enggak usah diceritakan lagi ya, bahil itu yang menyangkut uang, menyangkut makanan, menyangkut termasuk bantu orang lain. Itu kan bukan tugas saya. Kadang ketika suka begitu, padahal anjuran di atas akto. Kalau kantor enggak bales, teman enggak bales, ya, Allah pasti membalas kebaikan kita itu. Tidak ada sekecil apapun kecuali kembali kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik kembali kepada kita, kita berbuat buruk kembali kepada kita. Sudah ada selain malaikat di dalam diri kita sudah ada chip yang menjaminnya. Apa namanya? Mungkin pernah dengar dalam hadis Bukhari Muslim, di dalam tulang punggung kita ini ke bawah, paling bawah ada tulang ekor, ada butiran sebesar biji sawi, sebesar pasir, bahasa hadisnya namanya azbudzanab. Kalau dalam ilmu pengetahuan disebut dengan relik, kalau orang non muslim menyebutnya sarikadatu. Itu butiran tulang yang di sini sampai dengan kiamat tidak akan lekang. Meskipun kiamat ada panas itu tetap ada. Nah, disitulah informasi tentang keburukan dan kebaikan kita sebagai atarnya ada di situ. Kembalinya kepada kita. Wa ammam man bakhila. Yang kedua yang berbahaya mengundang keburukan dalam hidup kita namanya istighna. Ya, wa ammam man bakhila wastagna. Istighna itu apa? Istighna itu kalau kata Buya Hamka dalam tafsirnya tidak mau ditolong orang karena takut menolong. Satu. Yang kedua, merasa sudah tidak butuh Allah, tidak butuh bantuan orang lain, seolah-olah urusan beres sama dirinya sendiri. Ngaji, ngapain ngaji? Ngaji kan paling ngomong apa? Surga, neraka, halal, haram, udah tahu saya. Ya. Paling kalau enggak cerita neraka, cerita surga. Itu istighna yang itu. Istighna yang lain gimana? Tidak mau ditraktir, Mas. Kenapa?
Jadi saya ulang tahun, Mas, ayo ikut makan sama saya. Menolak, kenapa? Karena kalau pas ada itu kemudian harus traktir. Nah, ini sumber kesulitan. Istighna. Ujung-ujungnya yang paling parah yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna. Orang itu kalau bahil, istighna, ujung-ujungnya enggak percaya balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya disusul dengan fasanu yassiruhu lil usra. Jadi mudah-mudahan ya, yes, pertemuan singkat ini sampai maghrib ini kita menjadi paham jalan kemudahan langsung dituntunkan oleh Allah tiga hal. Satu, a'to. Jadi orang yang mudah membantu orang lain, memudahkan orang lain apapun. Dalam hadis mengatakan, apa yang menjadi hak sesama manusia kamu berikan sepenuhnya, tapi haknya kita kepada manusia mintalah kepada Allah. Ini kan kita juga betul. Dia aja enggak menjawab terima kasih sama saya. Dia aja begini-begini. Enggak, sudah akto. Yang kedua, ketakwaan kita. Mendukung agar kita ditolong oleh Allah menjadi orang yang mudah. Yang ujung-ujungnya, sodako bil husna. Hakul yakin Allah maha membalas. Ya, kalau kan orang-orang tua kita suka ngomong, kalau enggak kakeknya nanti anaknya, kalau enggak anaknya cucunya, dan itu benar, banyak kebenarannya. Mungkin orang tuanya biasa-biasa saja, anaknya menjadi luar biasa. Dan survei membuktikan banyak anak-anak yang dulu tahun 70-an tinggal di Menteng sini, sekarang udah mohon maaf pindah ke Rawalumbu, kemana-mana, bukan menghinakan, tapi ternyata tidak bisa menurunkan kebaikan karena anaknya borju, enggak belajar dan sebagainya. Tapi kalau kita mengerjakan yang sebaliknya, siap-siap aja rumit hidupnya. Apa itu? Bahil. Kedua, istighna, tidak butuh pertolongan Allah, tidak mau berdoa, tidak mau belajar, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Yang paling parah tadi, kadzdzaba bil husna, mendustakan balasan Allah yang maha sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau mau diskusi setelah sholat maghrib, ya, yang belum wudu wudu, ya, saya juga mau memperbaharui wudu. Sementara kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilhamkan ke dalam diri kita dua keadaan, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ada pengumuman pengajian, itu hidayah. Berangkat ke sini itu pilihan kita, makanya nanti ada hisab. Demikian pula
mau milih jalan mana yang mengantarkan kita kepada kemudahan hidup? Sudah, jalannya sudah jelas. A'to, tuko, sodako bil husna. Kalau kita meniti jalan yang ini, jadi orang yang mau memberi, ya, lebih fokus kepada apa yang aku berikan, bukan apa yang aku dapatkan. Kemudian yang kedua, koridornya apa? Membangun ketakwaan. Alladzina yu'minu bil ghaib. Apalagi takwa itu komponennya dua, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya. Dilengkapi kedahsyatan dua itu dengan apa? Semuanya minta balasannya kepada Allah. Tidak akan pernah kecewa orang. Apapun yang dilakukan, begitu mentok, Allah. Tapi kalau sebaliknya tadi sudah kita sampaikan, bahil, buat diri sendiri aja pelit, enggak pernah makan vitaminnya, enggak makan itu ya. Duit itu biar utuh di tabungan. Kepotong administrasi, bayarin lagi biar duitnya utuh. Sementara ban motornya udah botak, ya enggak kelihatan itu apa namanya? Kabelnya ya. Punya lampu rating itu udah endip-endip, oh ya enggak. Helm itu Masya Allah udah, aduh, padahal mahalan kepalanya daripada helmnya. Ya, tidak mau belajar, tidak mau membantu orang lain karena takut dimintain bantuan orang lain. Ujung-ujungnya tidak percaya bahwa Allah membalas, fasanu yassiruhu lil usra. Itu mudah-mudahan kalau ada diskusi silahkan, kalau Anda tidak ada diskusi ya pulang, ngapain ya, udah paham semuanya. Kan gitu, pengajian itu kalau ada diskusi paham atau bingung, jadi bingung gak nanya, tapi mudah-mudahan jangan sampai bingung. Silahkan, yang bertanya dapat gelas, enggak, di sini enggak ada hadiah gelas. Ya. Diam semua ini. Kalau gitu kita akhiri dengan kafaratul majelis. Baik, karena enggak ada yang nanya, sekarang saya yang nanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al ghaib, kata para ulama biar gampang, ghaib itu rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ayo jawab yang mantap, rukun iman ada? Satu, iman kepada? Dua? Tiga? Nah, udah mulai beda pendapat nih. Baru rukun iman aja udah begini nih ya. Satu, iman kepada? Dua? Tiga? Empat? Lima? Ini yang diem abstain. Regu B? Ini saya ingatkan, ini pokok dari dasar keimanan kita yang paling pertama itu hafal rukun iman. Biar enggak lupa, kita belajar sedikit pelajaran bahasa Indonesia. Saya dulu SMP-nya sekitar tahun 90-an, jadi sama guru saya diajarin jembatan keledai. Ada yang tahu jembatan keledai? Pakai jangkar. Jadi biar enggak lupa rukun iman begini, ya ikuti saya, Allah, yuk. Melalui malaikat menurunkan kepada, di dalam kitab ada kabar tentang kiamat dan takdir, gitu aja bahasa kitanya. Kalau bahasa Arabnya kan qada dan qadar, bahasa kitanya takdir. Satu, Allah melalui menurunkan kepada, di dalam kitab ada kabar tentang, dan kita ingin bahas yang kedua, sumber kemudahan yang kedua itu takwa. Takwa menurut Al-Baqarah ayat 2, 3, 4 sampai 5 dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah itu orang yang rukun imannya yang 6 ini mantep. Ada yang belajar ilmu tauhid dengan al-usul al-asarsalah. Apa? Asalasah. Ya, melalui kitabnya Aqidah Wasathiyah. Ada yang belajar menurut Maturidiyah. Semuanya metodologi agar kita mengenal Allah. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang orang kampung dari dulu diajarin sifat 20.
Ujung-ujungnya apa? Biar kenal Allah. Ya, kalau yang di kampung sifat 20 masih ada yang ingat? Allah, wujud, dam, baqa, muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini sumber ketenangan dan kemudahan hidup. Karena apa? Kita dijamin oleh Allah. Siapa itu Allah? Allah yang wujud. Di dunia ini tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Ya, apakah wujudnya Allah sama dengan wujudnya makhluk? Jelas tidak. Orang itu kursi aja dengan tukang kursi, enggak sama. Sambel sama tukang sambel, enggak sama. Gitu, sederhana. Kalau kita udah meyakini Allah wujud. Yang kedua, apa maksudnya kita? Dahulu. Maka kalau kita udah paham sifat yang kedua, kidamnya Allah, Nabi Isa, Yesus langsung bukan Tuhan. Karena sebelum Yesus sudah ada siapa? Maryam, minimal Maryam. Masa anaknya Maryam Tuhan? Ya, kalau di Betawi Maryam tukang nasi uduk. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini guyonnya begitu. Oke, Allah wujud, kidam. Kemudian Nabi Isa, Yesus Kristus, Sang Buddha, mohon maaf, enggak kekal. Buktinya sekarang, kalau Sang Buddha cuman patungnya, kalau Yesus, kasihan banget Nabi, masa enggak punya baju ya enggak? Ya ini, kalau masuk itu nanti bisa dituntut. Ini ngomong-ngomong dalam akidah kita, bako. Kemudian, wujud kita bako. Muhalafatul lil hawadisi artinya? Hah? Berbeda dengan makhluk, sudah jelas. Orang tukang sambel aja berbeda dengan apalagi Allah. Terus qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan energi sendiri. Kita ada yang berdiri dengan energi sendiri? Yang tadi saum kemis jam 2 itu masya Allah tadi jam 2 ya, ngelihat kecoa lewat dikira kurma. Lagi puasa ada OB perempuan pakai ikat rambut warnanya hijau sama putih. Lu itu putu kok ditaruh di situ ya? Itu kita seperti itu. Suruh berdiri begini dalam semenit mungkin kuat. 5 menit enggak kuat. Buktinya seperti itu. Kalau Allah tidak butuh apapun, qiyamuhu binafsihi. Kemudian wahdaniyah. Adanya kita karena ada 360 komponen di dalam tubuh kita kalau dipotong-potong. Tulang tengkorak dipisahin semuanya. Kalau Allah as-somad, as-somad itu penjelasan secara kimianya benda padat yang tidak ada rongganya. Sedangkan kalau ini kan semuanya berongga. Kalau dengan wujud kita bako muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyah kudrot. Allah berkehendak jadi. Raja Ampat itu kehendak Allah, begitu indahnya. Katanya ribuan tahun yang lalu, apalagi semuanya jadi, termasuk tahun lalu. Ya, peristiwa gubernur DKI itu kudratnya Allah. Secara hitung-hitungan nggak bakalan menang, duit apapun, tapi oleh Allah dibuatlah. Ada serangan fajar lah, ada ini salah ngomong ya nggak? Gara-gara Al-Maidah 51. Coba nggak ada salah ngomong Al-Maidah 51? Nggak ada orang kumpul 5, 6, 7 juta di Monas. Itu kudrat Allah. Kemudian irodat, terus ilmu dan seterusnya Allah. Yang kedua, sumber kemudahan itu rukun iman mengajarkan malaikat. Kita kenal enggak merek-merek malaikat? Meskipun ada yang mengatakan hadisnya enggak sahih, tapi dari kecil kan kita udah paham malaikat yang harus kita pahami tugas-tugasnya. Kalau namanya bisa beda pendapat, ada 10. Pemberi rizki atau pengatur rizki, malaikat siapa? Lah, yang bagian memberikan rizki aja nggak kenal. Ya pantas rizkinya masih pas-pasan gaji doang itu. Ya nggak kenal sama malaikatnya. Kita mulai dari malaikat yang katanya waktu sudah habis, seolah-olah malaikat ini nganggur. Enggak, malaikat Jibril sampai hari ini masih bertugas. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ada pengumuman pengajian, perasaan di dalam diri kita mau datang apa enggak datang. Perasaan mau datang itu pertolongan malaikat, mengilhamkan kebaikan. Perasaan enggak ingin datang itu setan.
Ini kalau contoh ini belum spesifik, biar gampang. Misalkan Mas siapa? Hah? Saya kurang jelas nih, belum makan lontong dua berarti ya. Karena puasa. Nih, contoh Mas Satan duduk di Menteng Hills, biar gampang ya, Menteng Hills. Di situ ada tempat ngopi. Sampai lah pinggir ngadep sana. Itu apa namanya? Lobinya sebelah sini. Ke sana, enggak ngelihat. Lagi ngopi begini, setan bisikin, "Mas, ada Pragawati itu mampir." Masih jarak 10 meter, udah bisikin setan, "Tengok, tengok, tengok." Masa habis ngaji, ya? Nengok begitu. Enggak. Malaikat bisikin begitu, "Jangan nengok, jangan nengok." Si setan enggak putus asa, bisikin lagi, "Tengok, kenapa? Bajunya belum selesai dijahit udah dipakai." Belum nengok juga, si malaikat yang menolongin kita ngomong, "Istighfar, astagfirullah, astagfirullah." Rupanya setan yang di dekat kita itu gemes pakai handy talkie. Setan belum bisa WhatsApp, masih pakai HT. Ya, manggil temennya, "Bro, bro, ini enggak nengok-nengok nih teman kita satu ini, bantuin saya dong." "Gimana?" "Itu tolong perempuan yang ada di lobi sambil jalan itu ditiup. Biar apa? Parfumnya kecium sama mesin." Gitu ya. Maka kecium itu Bulgari Extreme langsung ting. Nengok. Ya, pada saat nengok malaikat masih bantu lagi kita. "Palingkan pandanganmu, palingkan pandanganmu." Gitu begitu. Apalagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Malaikat langsung ngomong, "Wudu, wudu, wudu den wudu." Setan ngomong, "Duhur waktunya panjang, setengah tiga juga masih boleh." Habis wudu enggak, masih ting dung ding ding. Udah tinggal takbiratul ihram doang. WA. 5 menit tuh jawab WA. Belum dah. Serius. Terus begitu perang antara malaikat dengan malaikat Jibril yang mengilhamkan kebaikan. Lagi sholat aja masih ngobrol, ya enggak? Allahu Akbar, kabiro atau Allahumma bait baini. Katalog. Ting ting ting, ya enggak? Katalog. Allahu Akbar, yang bagian keuangan nota tak ketemu, nota yang enggak ketemu-ketemu itu ketemu. Kan? Sami Allahu liman hamidah, ingat target, target, target. Makanya begitu sholat Rasulullah ngajarin sebagaimana surat An-Nasr, "Idza jaa fasabbih bihamdi rabbika was." Assalamualaikum, istighfar. Karena apa? Sholatnya itu enggak utuh. 4 rakaat ingat Allah, takbiratul ihram doang. Tahiyat aja, tahiyatul mu'min, udah kemana-mana. Satu malaikat yang harus kita ingat, malaikat Jibril. Yang kedua yang membagikan rizki, biar gampang, Mikail. Setiap pagi ada malaikat yang datang ke rumah kita, ke dalam diri kita. Kalau kita dalam keadaan bahagia, apalagi infak, rizki kita dimudahkan hari itu. Kalau kita tidak mau infak, apalagi ngumpat-ngumpat, ya sudah seharian itu seperti itu. Kemudian malaikat siapa? Jangan ngomong Israfil, langsung kiamat. Raqib Atid. Ini sebenarnya tugas fungsi ya. Tidaklah di dalam setiap kejadian ketua ada Raqibun Atid. Kita suka sadar enggak? Mohon maaf nih, mudah-mudahan di sini enggak ada. Orang-orang yang pacaran itu kadang-kadang enggak mikirin itu, ya kan? Ada yang di bawah pohon atau di mana, mumpung enggak ada orang katanya. Enggak ada orang, berdua itu memang munyuk. Kan dia enggak, bukan munyuk. Malaikat itu dicuekin. Munyuk itu monyet, Mas. Bingung, munyuk itu bahasa Jawanya monyet. Ya, padahal Raqib dan Atid nulis terus menerus. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharum." Dan tulisannya "Famayya'mal mitsqala." Membantu kita bertakwa kalau kita ingat dua malaikat itu. Musibah terbesar nanti kalau catatan kita itu lebih banyak catatannya malaikat Atid. Tangan kanan itu enggak bisa ngeraih. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada malaikat yang hadisnya do'if. Saya sudah bertanya kepada yang ahli hadis, do'if, tapi perlu kita ingat. 70 kali mendatangi kita sehari semalam. Mana namanya malaikat siapa? Pencabut nyawa. Jadi kalau diilustrasikan, dia itu bawa barcode gitu, tiap hari, tut, oh belum mati, tut, belum mati, gitu di sini.
Dan malaikat Israel enggak tahu siapa yang mau dicabut kapan, enggak tahu karena apa. Begitu diperintahkan oleh Allah baru dijemput. Dan itu 70 kali loh. Hati-hati, iya kalau meninggal lagi sholat, lagi kerja. Lah kalau lagi di tempat karaoke? Ya. Selamat malam. Ya. Ke Mangga Dua, Mangga Besar tuh hati-hati loh. Saya termasuk yang kuper, belum pernah ke disco, pingin ke disco tapi takut sekali ke situ mati kan ya, udzubillah min dzalik, ya enggak? Ustadz Rosidin bersama dengan pengurus perisai gitu ya. Yang meninggal si ustadznya, yang nganter enggak gitu kan. Masuk pos kota kan udzubillah min dzalik. Serius ini. Kenapa? Naudzubillah min dzalik. Tetap aja kan ya. Nama meninggal di situ tuh mau dakwah mau apa, orang nggak percaya kok dakwah di situ, ya nggak, bahasa kasarannya di sini dakwah kok di Alexis kan gitu ya. Nah untuk bilang minta link. Lanjutkan berikutnya apa ya, mungkar nangkir suka dipikirin dah, yang mau ujian aja masya Allah tuh, mau ujian tengah semester ada sampai dibela-belain cuti itu, apalagi mau bikin tesis bikin apa. Ini malaikat bakal nanyain kita, kita tenang-tenang aja. Sudah diajarin ya, salah satunya itu kalau baca ibtitah yang tenang, biar mudah-mudahan nanti ditolong oleh Allah. Kita kalau baca ibtitah gimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Padahal itu bagian nanti ditolong ya, sesungguhnya ibadahku itu membantu katanya salah satunya. Kalau ada adzan suka nyuekin kita. Orang yang nyuekin adzan bisa jadi nanti wafatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Mungkar nangkir, pertanyaannya banyak katanya. Kalau menurut riwayat, pertanyaannya cuma satu. Kamu kenal enggak dengan orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad. Baru nanti ditanya lagi, siapa, apa agamamu? Menurut orang ini agama saya Islam. Apa kitab kamu? Menurut orang ini yang diceritakan gitu. Suka mikirin enggak pertanyaan itu? Gak usah mikirin pertanyaannya, mikirin kuburan pernah gak kita? 2x1 gelap. Ini malam Jumat nih, Mbak Ina di sini sendiri malam tadi maghrib-maghrib sendiri, berani gak di sini? Ya, terus di sini disetelin video film pemuja setan. Ya, itu 2x1 tempat kita pulang. Maka memikirkan kubur itu memudahkan di dunia dalam ayat ini kan, orang memikirkan kubur itu hidupnya hati-hati. 2x1 gak ada AC-nya, gak ada tikernya, gak ada yang nyediain aqua, gak ada bunyi begini di kuburan nanti, lilulit lilulit lulit, bunyi apa? Es krim. Nah, ayo mulai kita pikirin ya, pesen AC dari sekarang dengan amal soleh itu. Dan Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu orang pun masuk ke dalam kubur kecuali nanti kubur itu akan ngepres dari 4 sisi, dari atas, dari bawah, dari tengah begini. Satu-satunya orang yang tidak dikepres, dipres, digencet oleh kubur, namanya Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali. Karena apa? Kuburnya udah didakwain oleh Rasulullah, ini ibu saya. Bagaimana? Salah satunya membaca surat Al-Muluk. Kalau menurut kitab Ar-Ruh Al-Imam Ibnul Qayyim menceritakan ada hadis, salah satu yang menolong kita dari fitnah kubur adalah sering atau membudayakan setiap malam wiridan ba'dal isya-nya membaca Al-Muluk. Apalagi hati-hati kalau ke toilet. Ke toilet ada sisa air seni yang enggak bersih, menyebabkan siksa kubur. Orang disiksa dua, satu karena menyebarkan berita hoak, namimah zaman dulu enggak ada, zaman Rasulullah belum ada berita hoak, adanya namimah, nyinyir, ya nyinyir ada, tiap hari nyinyirin sono, nyinyirin sini. Mudah-mudahan di sini enggak ada ya, meskipun mencintai kelompoknya orang Islam, enggak usah mengatakan kelompok di sono itu Bani Serbet, Kecebong, ini bertentangan dengan surat Al-Hujurat, ayat 10, 11, 12, enggak boleh. Ya, Kecebong itu kan bukan makhluk Allah yang manusia, manusia ya manusia, nggak suka jangan Kecebong, Bani Serbet, di sana balas kita, kaum bumi datar, apalagi, kan kita kan dianggap kaum bumi datar katanya, apalagi sumbu pendek, apalagi macam-macam,
onta Arab ya. Ya enggak bisa disalahkan wong kita nyebut mereka kecebong. La haula wala quwata illa billah. Apalagi malaikat siapa lagi? Ridwan. Malaikat siapa lagi? Israfil. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di sini bukan yang ikut-ikutan malam tahun baru, apalagi ndriup trompet. Tuh, kalau malam tahun baru Israfil ikut niup, selesai kita itu. Yang terakhir malaikat Malik. Jangan cita-cita selfie dengan malaikat Malik. Dalam hadis diterangkan tidak ada satupun orang yang sadar masuk neraka. Maksudnya apa? Menerima. Meskipun salah enggak ada yang masuk nerima. Lewat depannya malaikat Malik, dorong. Malaikat, dorong. Enggak usah udah mau masuk surga. Kat-kat, itu malaikat ya. Minta izin dong apa, mau foto dulu. Ketemu depan Malik. Oke, malaikat. Setelah malaikat apa? Kita. Sumber kemudahan kita itu kalau kita mau belajar kitab Allah ini. Pertanyaannya, waktu kita, biaya kita untuk mendekat kepada Al-Quran berapa persen? Yang bagian akuntansi, bagian pajak, brevet ABC dipelajari. Ya, yang bagian marketing, Philip Kotler.